Oke teman-teman selamat malam semua jadi kali ini kita bakal coba untuk menjadikan joystick atau gas stick MTEC USB 2 quality trust atau MT8400 menjadi Xbox controller untuk bermain game Tower of Fantasy. Let's go. Kita bakal langsung menuju ke langkah berikutnya. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuka sebuah website yaitu 360ce.com. Kemudian kalian pilih download for all game 4.17 versi 2020 ini adalah versi terbaru. Kita bakal download sini. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah kalian selesai, kita show folder. Kemudian kita pilih extra file ya kita menggunakan seven zip jadi lebih mudah lah kita ekstrak di sini kemudian langkah selanjutnya kita buka foldernya kita run as admin di sini nah ini kita perkecil aja ini perkecil jadi seperti ini ya nah si USB mouse ini belum tercolok kita bakal mencolokkannya. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya kalian bisa menggunakan atau enggak menambahkan add. Kita uncheck list, uncheck list, kemudian kita pilih add selected seperti ini. Nah, karena kita udah install Xbox 360 controller ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapati error issue di sini nih. Tak ada tanda serunya, silahkan kalian install. Kalau kalian mendapati not responding, silahkan kalian close, buka kembali si Xbox ini sampai semuanya atau enggak sampai terdeteksi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian key mapping. Key mappingnya seperti apa? Pertama, kita nyalakan terlebih dahulu modenya. Tuh Ya kan, kalau di MTech ini menyala merah ya. Twing. Nah, langkah selanjutnya kita pilih auto. Kenapa auto? Ini bakal lebih mudah dalam key mapping. Oke. Okay. Nah, kalian bisa cek kita pencet X ya kotak nih masih ngaco semua nih. Nih, ini masih dong ngaco ya. Gimana sih cara kayak mapping agar lebih mantap gitu ya? Oke, okay, yang pertama kita pilih ke arah dulu ya. Arah aman sih. Ini R3. Ini R R3 juga ya. Gak tahu kunci apa, pokoknya R3 mesinnya. Oke. Okay. Untuk R1, L1 tuh aman. Yang enggak aman tuh L2 ya. Oke, okay, L2 aman. R1 aman. Tinggal L, tinggal R2. R2. Oke. Okay. Set, 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 set. Oke. Okay. Kemudian tombol seperti biasa nih yang bawah kan X ya. Kalau di sini A. X kotak segitiga O ya. Kita cek. Oke. Okay. Langkah selanjutnya di star ya. Ini star perlu kita setting juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini analog di kiri udah aman. R1 L1 aman kotak aman arah ini aman kemudian kita di analog ya kita arahkan atas kiri bawah kanan coba kita cek oke aman aman start aman ini kalau udah silahkan kalian save all seperti ini set di sini ya Oke, okay, ini settingan terakhir. Pastikan di sini menggunakan satu USB ini. Setting ID. Enable map device. Save ya. Oke, okay. oke okay ya, oke, okay. oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Tes lagi. Kita perkecil. Topnya kan belum jalan. Tower fantasi kita buka, apakah ini walk atau enggak? Tadi mah walk ya, Bang. Tapi nggak tahu sekarang. Kita bakal launch nih. Apakah ini walk atau enggak nih? <SILENGALAN> Oke, kita bakal coba masuk. Apakah ini bisa atau enggak? Set. Kita tunggu, kita tunggu. Bisa dong, nih work dong, aduh. Nah, kita mau coba nih. Kita udah masuk ke gamenya. Apakah ini agak ngelag? Kita pilih ke pengaturan ya, langkah selanjutnya. Tes, tes. Serangan biasa, kemudian kita gerakan si ini joystick nah bisa nih teman-teman jadi kalau misalnya kalian udah setting silahkan close terlebih dahulu di tray ya untuk tower ompatasinya agar si joystick ini berjalan dengan sempurna gitu ya kalau misalnya kalian habis buka terus traynya masih hidup terus buka X60 nya tetap gak jalan harusnya X360 dibuka si tower of fantasinya belum dibuka baik di tray ataupun di launchernya gitu ya pokoknya close semua nah kalau itunya udah jalan kita tes tes sudah jalan baru kita buka nih jalan nih 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 bang nih nah aman nih tapi apakah ini merupakan aplikasi pihak ketiga tapi enggak ini sih enggak ada apanya bukan aplikasi yang aneh-aneh kan ini cuma controller agar kita bisa bermain menggunakan stick ya kan stick murah gitu ya oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya gas cuy